2022 dapat berkumpul di lapangan jinak sebagai tempat bersidang dalam rangka silaturahmi dengan para pengguna. Kami atas nama pengurus BP3, alhamdulillah kepemimpinan Bupati Subang dalam hal ini Manjana kurang lebih 4 tahun, yaitu sudah membangun atau membebaskan tanah dan jalan yang telah direalisasikan di antaranya, yaitu seperti kita bulan kemarin kita saksikan, yaitu Bendungan Sadawana. Alhamdulillah itu berkat kerja keras dari Kang Bima. Oleh karena itu, dengan kehadirannya Kang Bima, saya mohon agak sulit sehubungan dengan, mohon maaf,
begitu 3 bulan saya bilang jadi berhenti, datang musibah hati aku disebut kopi berat. Selanjutnya, demikian mohon maaf Bapak Ibu semua ya. Apa sih yang sudah saya laksanakan, yang saat ini dilaksanakan? Tentunya dengan kehadiran Pelabuhan Patimbang ya, itu akan memberikan bakal loba pisang perkembangan anu cukup ngamajukeun rakyat Subang ya. Di antaranya dengan kehadiran Pelabuhan tersebut, pasti pengusaha-pengusaha bakal loba menutup usaha di wilayah kita, akan memberikan dampak positif maupun negatif ya. Nah, tapi masalahnya untuk mengatasi masalah negatif kan gitu, nah, supaya ulang dampak negatif mungkin, langkah-langkah anu dilaksanakan akan kehadiran tersebut, nah, di antaranya segini ya, jumlah rekan-rekan dan perkopinda, sehingga insya Allah supaya langkah negatif akan nanti dampak negatif kita terima, anu satu mana tadi disebut ya, hayang mulut jalan. Tujuannya memang yang ketangkal untuk penduduk di Sopa, ya kan? Dengan masyarakat akan berbeda. Kesarua masyarakat anak uli dan tampaknya di tingkat kabupaten. Itulah kebutuhan daripada masyarakat. Demikian berbagai hal banyak kebutuhan kita. Di antaranya kebutuhan para pedagang wayang ini. Gitu, nah kubikuna ayu nak orang kesalahan, iya kan? Jika nama kisabat kisuk jagain getok bakal ayat kemajuan, bakal banyak perkembangan, uling oge atau bakal era iu, mana iu dari pusat kota, ayu pasar, model iu dengan iu, nah. Ayo maturan musawarah kumana baiknya. Anu jelas kahayang ini sebagai bapak tingkat kabupaten, kumana caranya iya pasar bisa direnovasi. Tapi di pedagang oke bakal menang lamun seandainya direnovasi, bukan biarnya pedagang oke obo beli atau menangnya saya sama dua pasti bakal ya, tapi aku kenyataan model dia nanti mana terkait hal itu yuk pola untuk merenovasi ya kahiji ayah menggunakan dengan sistem tuh model rumah tadi ya pake penerangan ya bangunan orang ini yang lagi ke kan gitu, kita bukan gigi ya. Nah, jadi dibangun ku nanti investor tadi saya ingin ya. Dibangun ku investor ya. Anu kedua bisa mengalir bantuan pemerintah pusat. Anu ketiga kadang-kadang lekat di sebangun misalnya sistemnya disudahkan contoh bisa dibangun ke para pedagang itu sendiri, tapi gambarnya saja banyak ya, karena kudung dikutin apa tentunya menjadi keinginan kesiapan anu diajukan ke